pernah dikatai dekil dan mirip hewan, ternyata Mumuk Gomez punya pacar setampan pangeran. Masih segar dalam ingatan, Nurul Muharramah alias Mumuk Gomez menjadi bahan bulian warga. Beberapa waktu yang lalu, Mumuk Gomez mengunggah instastory DM dari seorang yang memiliki akun net Nuni Wartanto. Akun tersebut melontarkan kata-kata yang sangat tak sopan, mulai dari gigi tonggos, hitam, dekil, mirip monyet dan lain sebagainya. Meskipun dijadikan bahan olok-olokan, sepertinya hati Mumuk Gomez ini terbuat dari baja yang sang tegar. Bukannya menyerang balik dengan tindakan yang rendah, ia malah menjadikan hal tersebut sebagai bahan guyonan, bisa dibilang pembalasan yang elegan. Ia malah membalas hal tersebut dengan santai. Sempat dikabarkan dekat dengan Dedek dan juga Anwar, ternyata sosok pria yang berusia 22 tahun ini memiliki kekasih yang bernama Eno. Ternyata, sebelumnya Eno dan Mumuk ini pernah menjalin hubungan asmara namun kandas di tahun 2015 yang lalu. Dan kini sepertinya mereka CLBK dan meneruskan hubungan tersebut seperti apa sosok Eno. Yuk intip 10 potret kedekatannya dengan Mumuk Gomez. Nomor 1. Eno merupakan sahabat sekaligus teman kuliah D3 Mumu. Nomor 2. Eno diketahui merupakan seorang fotografer dan juga videografer 3. Wah, gantengnya. Jika tak tahu mungkin dikira artis. Nomor 4. Jadi pasangan yang sangat pantas dengan Mumuk, sama-sama kocak dan ceria. 5. Wih, pantas tampannya juga merupakan finalis Abang Buku Jakarta Pusat tahun 2015 lalu. 6. Tampannya 7. Mungkin tatapan mata ini yang bikin Mumuk Gomez klepek-klepek dan balikan lagi. 8. Mumuk, bagi Eno merupakan sosok yang sangat menginspirasinya. 10. Putus bukan halangan untuk bisa bersama lagi, kesampingkan ego dan berbahagialah Eno dan Mumuk, semoga langgengnya.